Selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang ada di Jalan Laswi nomor 10, Kabupaten Bandung, tepatnya ada di daerah Baleenda. Kabupaten Bandung sendiri terkenal dengan pabrik tekstil maupun para pengusahanya. Nah, di depan saya ini ada salah satu Raja Kain Baleenda yang ternyata dulunya adalah mantan dari asisten rumah tangga. Dulunya Tribuners, rumah ini merupakan rumah yang terbengkalai, namun saat ini rumahnya terlihat begitu megah dan mewah. Terlihat eksterior dan interiornya bergaya klasik ya Tribuners, didominasi berwarna emas maupun putih. Lokasinya tepat persis ada di samping jalan raya. Nah, bagi Tribuners yang pernah melewat ke daerah Jalan Laswi, tepatnya di daerah Baleenda ini, mungkin familiar dengan rumah tersebut. Namun tidak disangka rumah tersebut dulunya adalah seorang ART yang kini telah sukses menjadi seorang pebisnis tekstil yang cukup terkemuka di daerah Kabupaten Bandung. Rumah bak istana ini sendiri Tribuners sempat terbengkalai ketika saat pandemi, tepatnya 2020. Menurut penuturan warga sekitar, bahkan tetangganya mengatakan bahwa sosok Pak Dedi ini merupakan seorang yang humble atau ramah terhadap warga sekitar, baik saat menyapa di jalanan maupun mengobrol secara langsung.